Untuk seluruh orang tua atau seluruh yang hadir pada hari ini, dimohon sejenak untuk hikmat karena sesaat lagi acara akan kita mulai. Baik, terima kasih untuk pengertiannya. Sudah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, boleh sekali lagi karena yang menjawab salam hanya baru beberapa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'in. Wa ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kita semua nikmat sehat dan syafaatnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di hari yang sungguh bahagia ini, yaitu dalam acara Hari Anak Nasional 2023. Dan tentunya sembari memperingati HUT RI yang ke-78. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan semoga kita semua termasuk dalam golongannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Iim Nurrahim Elsos MSI selaku Bapak Camat Jati Barang. Yang kami hormati Ibu Bapak Kepala Sekolah Kecamatan Jati Barang. Yang kami hormati Bapak Sobiri. Yang kami hormati Bapak Serka dan Bapak Karna selaku Satpol PP. Yang kami hormati guru-guru dari seluruh TK Kecamatan Jati Barang dan beserta seluruh wali murid dan siswa-siswi seluruh TK Sekecamatan Jati Barang. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua berjumpa kembali di hari yang sungguh mulia dan bahagia untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak kita, yaitu acara Hari Anak Nasional 2023. Baik, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, akan ada persembahan spesial tentunya untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia yang tentunya mencintai negara kita, negara Indonesia. Untuk itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, hadirin dimohon berdiri. Sekali lagi, kepada seluruh anak-anak dan seluruh para tamu undangan dipersilakan untuk berdiri. Karena sesaat lagi kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dan Indonesia Raya. Dipersilakan untuk berdiri. Dipersilakan untuk berdiri, Mama. Disilakan untuk seluruh hadirin yang berbahagia hari ini. Dimohon untuk berdiri karena sesaat lagi kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bu Pipit. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanah.
Terima kasih. Dilanjut. Dan dilanjut dengan lagu Hari Anak Nasional. Semuanya tepuk tangan. Terima kasih untuk semuanya dan hadirin disilakan duduk kembali. Hatur nuhun. Hatur nuhun kepada Bapak Camat beserta Bapak Satpol PP dan yang telah menyempatkan untuk hadir. Iya, yang juga bernyanyi bersama kita semua. Baik, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya akan ada sambutan-sambutan. Dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Hari Anak Nasional, Ibu Luciana Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Luciana dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini, hari Selasa tanggal 22 Agustus, kita bisa memperingati Hari Anak Nasional dan memperingati Hari Kemerdekaan. Terima kasih untuk Bapak Camat, Bapak Babinsa, Pak Sobirin, terima kasih. Terima kasih semuanya untuk guru-guru yang sudah hadir di acara ini. Kayaknya udah berapa tahun ya Bu, beku? Ah, semenjak pandemi kita tidak ada Hari Anak Nasional Pak, untuk hari ini Masya Allah. Hari ini diikuti dari 21 TK. 21 TK semuanya anaknya alhamdulillah ada 1041. Wow. Wah, banyak sekali. Dan guru-gurunya, guru dan kepala sekolah penjaga semuanya ada 110. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat datang Bapak Kabib. Terima kasih untuk kesempatannya hadir di sini. Terima kasih semuanya. Untuk keamanan juga terima kasih semuanya. Dan kebersihan juga ya yang sudah membantu. Tadi jalan lumayan lah ya Pak ya, muter ke sana. Mungkin hanya itu saja Pak Kabib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Yes. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan ribuan terima kasih kepada Ibu Luciana SPD selaku Ketua Panitia Hari Anak Nasional. Selanjutnya akan ada sambutan dari yang kami hormati Bapak Iim Nur Rahim Esos MSI selaku Bapak Camat Jatibarang. Untuk itu kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kabid, yang saya hormati Pak Babin, seluruh jajaran pengamanan, kemudian anggota Polri, dan yang saya hormati Ketua IGTK ya, selaku sekaligus juga Ketua Panitia, para Ibu Guru TK dan orang tua serta anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah puji dan syukur tentu saja senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan peringatan atau memeriahkan Hari Anak Nasional tahun 2023. Pada kesempatan ini tentu saja yang pertama ingin saya sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada IGTK dengan jajaran panitia serta Bapak Ibu Guru dan para orang tua yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Tentu saja ini adalah merupakan bagian kepedulian kita, perhatian kita bahwa anak-anak kita ini adalah calon generasi penerus bangsa ke depan. Sehingga perlu kita persiapkan menjadi anak-anak yang mempunyai kualitas yang baik tentu saja ke depan. Kemudian yang selanjutnya tentu saja saya atas nama pimpinan pemerintahan di Kecamatan Jatibarang mengucapkan Hari Anak Nasional. Semoga dengan peringatan Hari Anak Nasional ini bisa meningkatkan ya kepedulian, perhatian kita dan tentu saja menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu saja saya kira hal-hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan ribuan terima kasih kepada Bapak Iim Nur Rahim SOS MSI selaku Bapak Camat Jatibarang yang telah menyampaikan sambutannya. Dan masih ada sambutan selanjutnya tentunya
yang akan disampaikan kepada yang kami hormati, Bapak Haji Mardono, MPD-MSI, selaku Bapak Kabid PAUD Jatibarang. Untuk itu kepada beliau kami silakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suara anak-anak kita nih? Coba anak-anaknya jawab semua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, luar biasa. Yang saya hormati, alhamdulillah Bapak Camat beserta Korpincamnya yang sudah hadir di sini. Terima kasih supportnya Bapak Camat. Yang saya hormati Ibu Pengawas beserta Pak Peniliknya, mana nih? Yang saya hormati guru-guru TK sekecamatan Jatibarang, mana suaranya guru TK nih? Halo. Siap. Yang saya hormati jajaran ketua IGTKI Kecamatan Jatibarang beserta tim panitianya, luar biasa ini acaranya. Yang saya cintai anak-anakku semua yang hari ini siap merayakan Hari Anak Nasional. Salawat serta salam sarang-sarang kula panjatakan dumateng junjungan Nabi besar kula lan sampean sami yaiku baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, mudah-mudahan kelak kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal. Pak Camat izin enak nyapa anak-anak, Pak. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai, hai. Ini anak TK sehat, cerdas, ceria. Yeay. Ya, ini panitianya luar biasa. Saya titip pesan nanti koordinasi yang aktif dengan Pak Camatnya. Momen ini bukan cukup kita yang diundang, hadirkan Ibu Bupati. Koordinasi dengan Pak Camatnya. Siap ya Bu? Siap Pak, ya. Insyaallah. Kalau ada momen berikutnya ngobrol dulu dengan Pak Camat. Kita baik. Desain sama-sama. Begitu, ya. Hadirnuhun, ini aja Pak. Sudah luar biasa. Hadirnuhun. Dan ini di Kabupaten Indramayu ini, acara Hari Anak Nasional ini baru Kecamatan Jatibarang yang melaksanakan. Wow. Luar biasa Jatibarang. Ibu-ibunya mensupport luar biasa. Karena apa? Karena saya sebagai kepala bidang tahu mana saja yang melaksanakan. Ternyata selain HUT RI, ada juga Hari Anak Nasional yang dilaksanakan satu-satunya yang terbaru Kecamatan Jatibarang. Luar biasa Jatibarang. Terima kasih semuanya anak-anakku, bunda-bunda, yanda-yanda yang telah mensupport kegiatan ini, yang mana Hari Anak Nasional ini inti dan tujuannya untuk kreativitas anak kita, untuk mendidik putra-putri kita yang selama ini putra-putri kita hanya terkekang di dalam kelas. Inilah bentuk implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Itu Merdeka Belajar itu anak-anak dikasih kemerdekaan tidak hanya di dalam kelas. Jangan sampai titip pesan kepada ibu-ibu guru tercinta, kelas dijadikan penjara anak. Makanya ajak anak keluar, bagaimana bisa berkreasi, beraktivitas di luar kelas. Itulah. Cukup sekian dari saya. Karena saya termasuk Pak Camat, saya yakin sibuknya luar biasa. Termasuk saya juga masih mendua. Ini pekerjaan tua, bukan istri tua Pak Camat. Iya, ini pekerjaan saya yang pertama, keduanya saya kebetulan di PLT Camat Loh Bener. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan. Seraya mengucap bismillahirrahmanirrahim pada hari ini. Kegiatan Hari Anak Nasional
yang diselenggarakan IGTKI Kecamatan Jatibarang secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamith-thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun dan ribuan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Haji Mardono MPD MSI selaku Kepala Kabid PAUD Kabupaten Indramayu. Dan juga hatur nuhun tentunya sekaligus membuka acara yang istimewa pada pagi hari ini, yaitu acara Hari Anak Nasional 2023. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami haturkan terima kasih tentunya kepada Bapak Camat, Bapak Ibnu Rahim Esos MSI, Bapak Mardono MPD MSI, selaku Kabid PAUD Kabupaten Indramayu, Babinas, Bapak Sobirin, dan Satpol PP, dan Bapak Sarka, dan Bapak Kana. Kami haturkan ribuan terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk bisa hadir dan memeriahkan acara yang istimewa khususnya untuk anak-anak Indonesia. Oke, baik. Ini persembahan spesial juga tentunya dari Angklung. Iya, ada persembahan spesial dari ya. Mantap. Baik, tentunya ini untuk menghibur anak-anak hebat semua di hari ini. Mana suaranya? Yeay. Boleh tepuk semangat dulu, Du. Tepuk semangatnya gimana, Bu? Siap semua? Siap dong. Siap. Tepuk Ayo. Semangat. 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 Semuanya hebat. Hebat banget pastinya. Masih semangat? Masih dong. Mana suaranya? Masih semangat? Masih. Iya, ini spesial juga, kado spesial nih buat anak-anak yang hadir pada hari ini ya. Apa itu? Ada tuh di samping kita. Asik. Kita hadirkan kembali, ini dia, Angklung. Beri tepuk tangannya. Baik, hatur nuhun kami ucapkan kembali terima kepada kasih. Bapak Ibnu Rahim selaku Bapak Camat Kecamatan Jatibarang, Bapak Mardono. Bapak Haji Mardono, kami haturkan terima kasih Bapak Kabid, Bapak Babinsa, Bapak Babinsa dan juga Bapak Satpol PP. Hatur nuhun kami ucapkan. Om Angklung, ayo tadi ya Om. Om Angklung. Angklungnya mana ya, coba adik-adiknya panggil bareng-bareng. Angklung, sini dong, gitu ya. Satu, siap. Dua, tiga. Kurang kenceng, gak kedengeran Om Angklungnya. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Angklung, sini dong. Ah, udah kesini belum ya? Mana ya? Coba, coba, coba. Mana Om Angklungnya? Aduh, jangan-jangan lagi tidur nih. Aduh. Am, ya Allah Gusti. Nu Agung, Eta. Om Angklungnya mana lagi dia? Turun dari kayangan ya. Ada di belakang. Oke, sudah siap-siap. Ini adik-adiknya ya, melihat penampilan spesial dari Angklungnya. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Oke, kita tunggu ya, Om Angklungnya lagi perjalanan nih. Tuh, ayo, naik angkot. Om, cepat Om. Ayo lari Om, lari. Lari. Ayo. Ada penasaran gak? Sama Om Angklungnya penasaran gak? Iya, mau lihat. Adik-adiknya boleh duduk sayang, nah, kalau mau, duduk di situ nanti tetap Om. Duduk. Iya, ya. Nanti Om Angklungnya, nanti ayo, Om Angklungnya semuanya. Yang ke atas sini ya, duduk. Ke atas panggung ya. Adik-adiknya tetap duduk di tempatnya, jangan kemana-mana. Nanti Om Angklungnya yang akan naik ke atas panggung sini. Biar semua adik-adiknya kelihatan tuh yang di belakang juga. Tangan di atas, ayo. Tarik. Aman Om, aman. 10 ton ya, aman. Ayo naik. Naikin dulu ininya Om. Ayo. 1 2 3. Asik nih.
Oh ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana om? Ditariknya om? Om? Hah? Sampai kertas maya balik lagi? Oke. Okay. Ya ya. Ya Allah, mau dandan dulu, lipstik kan? Bung, ada yang bawa lipstik enggak? Pengen lipstikan dulu je. Ada bawa bedak? Ayo, ayo om, wis ganteng, udah ganteng om. Gak usah dandan, udah ganteng. Ayo. Mau sawer katanya bu? Boleh dong. Boleh ini sawer. Buat mama-mama, papa-papa semua yang hadir hari ini. Boleh tuh. Yang mau nyumbang nyanyi boleh. Mau sawer juga boleh banget ya. Di sini mas, sini. Maju om. Ayo, 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 ayo. Biar anak-anak kelihatan. Maju terus. Sampai stasiun, ya. Udah, sampai sini aja. Kepada Ibu Ketua IG, Ibu Ketua IG dimohon untuk mendampingi pengawas, dimohon untuk mendampingi Ibu Sumarsi. Kepada Ibu Ecin, hei, asik, asik. Lagu apa ini ya? Asik, asik. Ayo, yang tahu lagunya nyanyi. Ayo, siapa yang tahu lagunya? Iya, iya. Yang mau sawer boleh mah. Yo, asik, 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 asik. Lagu pecak pelut. Siapa yang tahu lagu pecak pelut? Asik, asik. Yang mau sawer, yang mau sawer. Ayo Nda Ani. Nda Ani. Nda Ani. Asik, asik. Nda Ani. Asik. Nda Ani. Nda Ani. Yang mau sawer, yang mau boleh, boleh muter, muter. Lagi, Aisia, 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 Aisia. Lagi, dari mana lagi dia mau nyawer dari TK aja? Iya, ayo. Iya, asik. Dari TK Aisyah. Makasih. Anak-anak, tetap duduk di sana ya. Tunas mekar, asik, tunas mekar, tunas mekar, tunas mekar, tunas mekar. Aisyah, 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 Bupin, Vina, yo, kenari, 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 mana itu? Apa itu? Kenari, kenari, kenari.
Mang Arif mana nih? Mang Arif nih. Ayo, TK Mang Arif. Asik, asik, asik. Sejahtera, PUI, apa lagi? Ayo. Ketua, Bu Ketua. Ayo, Bu Ketua. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Buat Ibu Bella dari Aisyah Sahabat ulang tahun naik deh. Hi, buat Ibu Bella, mana Ibu Bella? Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Ada yang ulang tahun lagi hari ini? Hey, asik, asik. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Bu Bella. Happy birthday to you, Ibu Bella. Happy birthday to you, Ibu Bella. Happy birthday, happy birthday to you, Ibu Bella. Kita ucapkan selamat ulang tahun bareng-bareng ya. Yo, nyanyi happy birthday. Happy birthday to you. Asik. Happy birthday to you. Ibu Bella. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, selamat ulang tahun Bu Bella. Panjang umur selalu. Amin. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan amin segala-galanya. Jadi amin. Ibu buat yang lain yang hari ini ulang tahun, selamat ulang tahun. Lagu apa nih? Iya, terima kasih. Terima kasih. Kebalik ya. Oke, sama-sama. Kebalik juga. Gimana dong? Iya, selamat Ibu Bella sekali lagi. Selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun juga buat semua yang berulang tahun hari ini. Yeay, ini ada satu lagi yang belum mengumpulkan kupon undiannya dari TK Kenari, betul? Yang belum? Dari TK apa tadi? TK Kenari belum mengumpulkan kuponnya. Ada sama Bu Yaya, Ibu Yaya. Ibu Yaya, boleh langsung koordinasi ya ke sini ya. Oke, masih mau penampilan angklungnya? Iya, boleh duduk kembali ya dedenya. Yeay. Yuk, yuk, yuk. Satu lagi boleh. Yuk. Adik-adiknya. Silakan snack-nya di panitia diambil. Alma Muria, snack-nya diambil di panitia. Hey, asik, asik. Lagu apa nih? Panitia nyanyi. Ibu Ana, Ibu Ana, Ibu Ana, Ibu Lucy. Boleh, mana embernya tadi? Asik, Tunas Mekar. Tunas Mekar Lestari, Tunas Mekar Lestari, Tunas Mekar Lestari, Tunas Mekar Lestari, asik asik, Tunas Mekar Lestari, Tunas Mekar Lestari, Mang Arif, Mang Arif, Lestari, Mang Arif, Mang Arif, Mang Arif, Mang Arif, Mang Arif, hey, asik, Mang Arif, Mang Arif, Mang Arif, jadi fitnah. Al-Murtado, Al-Murtado. Al-Murtado Bang Arif lagi. Hey, asik. Kembang, kembang, iya. Dari mana Bu? Dari mana Bu? TK Nadatul Ujar. Nadatul Ujar. PUI Nadatul Ujar.
PUI sayang, PUI, yeay. Panitia, panitia sayang, asik, asik. Panitia, 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 Ibu Lucy, Ibu Ketu, Ibu Ketu, Ibu Ketu Maning. Iya, iya, Nahdlatul Ujar, Nahdlatul Ujar, Nahdlatul Ujar, Nahdlatul Ujar, Nahdlatul Ujar. Aisyah, 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 Nahdlatul Ujar, Aisyah. Nahdlatul Ujar, salah, apa? Nahdlatul Ujar orang abis-abis bu, sampai besok Allahuakbar. Hei, terima kasih, asik. Lestari, Lestari sayang, Lestari, Lestari, Lestari sayang. Ibu Tini, Ibu Tini, Ibu Yuli, Ibu Nopa. Iya, iya, ayo TK mana lagi? Asik, asik, ayo. Nini, nini. Asik, asik, PUI. Kenari, 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 kenari sayang. Asik, asik. Yo, 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 mama, 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 mama cantik. Ayo, 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 maju. Al-Ittihad, Al-Ittihad, Ittihad, kenari sayang, kenari sayang, oh Ittihad, Ittihad, kenari sayang, kecedok itu, kenari. Tante Dian, hah? Mana jalur? Dian, kenari, Budia, kenari, Budia, kenari, Budia. Kenari, kenari, kenari sayang, asik. Terima kasih. Ala Yubi, ala Yubinya sayang. Ala Yubi, ala Yubi, asik, asik. Ala Yubi, ala Yubi. Tante, kita nyawerin di. Ala Yubi, ala Yubi, al. Ini sampai besok nih Abu ya, nggak kelar-kelar ya. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi, sudah nyawer. Masya Allah, ayo sekalian break mah. Oh masih, Mimi Kubu. Apa maning Mimi Kubu? Mimi Kubu. Mimi Kubu. Ayo Bu, nggak apa-apa Bu. Ayo. Halo sayang, yang mau nyawer lagi langsung ke Om Angklung ya. Apa sih Jimaning, ayo. Apa? Lihat. Al-Ittihad, Ibu. Iya, terima kasih untuk seluruh TK-TK Jati Barat. Tepuk tangannya dulu dong. Alhamdulillah, makasih ya, A. Yuk, pulang. Ah, ya udah kan, pulang. Makasih ya. Ya. Ya, waalaikumsalam, hati-hati, A. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Ya, dah. Ya, hati-hati ya. Hey. Ada yang ketinggalan enggak? Dia nangis dia. Hah? Enggak ada. Ya udah enggak apa-apa. Hati-hati ya. Iya. Hah? Apa? Oh, digade. Mau digade tukeran. Melas aja. Ember emasnya ketinggalan. Bilang apa, A? Makasih. Awas ya kalau enggak bagi dua ya. Bagi dua. Aduh. Ya. Weh, kabur kemana tadi kertasnya? Angklung. Disponsori oleh Toko Mas Nur Cahya. Yeah. Kalau mau beli mas di Toko Mas Nur Cahya. Biar nambah cantik. Yeay. Yeay. Ini yang samping kiri kelihatan nih pasti sering ke Toko Mas Nur Cahya ya. Yeay. Yuh, sampai wah, merah kuning hijau. Iya di langit yang biru mantep. Oke baik. Bu. Are you ready untuk naoneta? Kita hari ini, setelah ini, akan sama-sama apa mendengarkan tuh sosialisasi yeah dari Dinas Perhubungan. Hah? Tentang apa ya? Iya baik. Ada yang tahu? Selanjutnya anak-anak akan ada sosialisasi ya dari Dishub yaitu Salut. Salut yeah itu apa Ibu? Sadar lalu lintas. Sadar lalu lintas usia dini. Ini adik-adiknya masih semangat tidak? Masih. Masih semangat tidak? Masih.
Di sini ada yang tahu lampu merah di jalan raya, ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo, yang tahu ya. Ngacong? Siapa yang tahu bilang saya? Saya. Siapa yang tahu bilang saya? Saya. Bilang saya? Saya. Bilang saya? Saya. Sudah siap? Siap. Are you ready? Ready. Oke, wow, di belakang kita sudah hadir tentunya dari Dinas Hub. Dishub dari Salut. Selamat datang bapak-bapak dari Dishub. Yeay, adek-adek. Dan buat mama-mamanya dimohon untuk memberikan ruang untuk anak-anaknya agar bisa ya. Ini memperhatikan yang di depan ini ada bapak-bapak dari Dishub Salutnya untuk menyampaikan ke anak-anaknya spesial di Hari Anak Nasional 2023. Baik, untuk itu kepada Dishub Salut. Dan selanjutnya kami silakan sepenuhnya kepada Bapak Dishub Salut. Silakan, Pak. Sebentar. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan panitia kepada kami Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak dari TK Sekecamatan Jatibarang. Terima kasih sebelumnya, permohonan maaf kami sampaikan kepada semuanya bahwasannya pimpinan kami karena ada acara yang lainnya tidak bisa menghadiri acara Hari Anak Nasional 2023 di Sekecamatan Jatibarang. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu beserta jajarannya, kepada yang terhormat Bapak Camat Jatibarang beserta staf-stafnya, kepada yang terhormat Kapolsek Jatibarang beserta jajarannya, kepada yang terhormat Bapak Dan Ramil beserta jajarannya, kepada yang terhormat Kabid PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dan Kasih PAUD Dinas Kabupaten Indramayu beserta dengan IGTKI Sekecamatan Jatibarang yang sudah mensukseskan acara ini. Tepuk tangan semuanya. Kepada yang terhormat adik-adikku cinta dan ibu-ibu peserta daripada Hari Anak Nasional ini. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami Dinas Perhubungan Kabupaten membawa misi untuk mengenalkan acara Salut. Salut itu adalah sadar lalu lintas usia dini. Dengan bertujuan untuk materi kedepannya berguna untuk anak-anak menginjak dewasa. Untuk selanjutnya saya langsung ke Pak Indra untuk segera memandu kegiatan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat gak nih anak-anak nih? Wah, udah capek ya dari pagi, mungkin udah senam salut tadi pagi ya? Kalau sudah senam salut berarti pengen tahu salam salutnya udah tahu belum nih? Belajar semuanya, nanti ikuti ya. Salam salut. Aman. Selamat. Selamat berlalu lintas. Ya, baik nih. Untuk selanjutnya kita lanjut saja ke pengenalan rambu larangan. Apa itu rambu larangan? Bukan larangan lo bener celeng, bukan lo ya. Rambu larangan itu adalah berguna untuk para pengguna jalan untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh rambu tersebut. Nah, di sini ditandai rambu larangan itu dengan warna merah. Warna merah dan dasarnya putih. Warna merah. Ya. Coba satu contoh. Nih adek-adek, mana adek-adeknya nih? Ini ibu-ibu semua ini yang lihat. Adek-adeknya pada capek ya? Adek-adeknya kecapean semua nih. Ini tahu rambu apa ini?
Ada-ada tahu apa? Ada tahu enggak ada-ada? Coba itu, rambu apa itu? Ini namanya rambu dilarang masuk. Rambu dilarang masuk itu artinya semua kendaraan yang masuk ke area ruas jalan ada tanda begini dilarang masuk ya. Nanti kalau tetap masuk itu dapat sanksi dari kepolisian nanti ditilang ya. Nah, sekarang pengen tahu nih, pengen interaksi ah. Biar ada interaksi nih. Ada perwakilan dari TK, siapa yang mau maju nih? Ada enggak nih? Ada-adanya ada yang enggak mau maju. Dari perwakilan aja, Bu. Ibu panitia bisa dimohon dikoordinir, Bu, minta bantuannya. Minta bantuannya, Bu. Mulai dari sebelah kiri ya, sebelah kiri dulu. Siapa ini namanya, Dek? Evan. Dari TK? TKRI Sejati. Cita-cita apa? Polisi. Disub! Woi, disub! Nah, ini kakak nih mau kasih tahu ini rambu dilarang parkir ya. Dilarang parkir ini biasanya ada di jalan mana nih? Adanya di jalan udah, adanya di mana? Di tempat parkir. Iya, pintar. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya jangan parkir sembarangan, nanti mengganggu arus lalu lintas ya. Kalau tetap melanggar nanti ditilang sama pihak kepolisian yang berhak menilang. Oke, makasih. Hadiah. Kasih kue. Tadi nih, siapa namanya, Dek? Rehan. Rehan dari TK PAUD. TK Islam. Al Cita-cita jadi apa, Dek? Polisi. 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 Oh, hebat. Tepuk tangan. Nih, ini belum. Ini mau kakak terangin nih, rambu namanya rambu stop. Ya, rambu apa? Stop. Kalau ada rambu stop di jalan, biasanya ini ada di perempatan, pertigaan, berarti kita harus berhenti dulu. Biasanya di perempatan pertigaan itu tidak ada pengatur lalu lintasnya. Lampu merah itu tidak ada. Adanya berarti rambu ini. Ya. Iya. Ya udah. Terima kasih, Sari. Siapa namanya? Rehan. Agak mundur sedikit ya, agak mundur biar ke syuting, katanya ke syuting tuh nggak kelihatan nanti. Siapa namanya, Dek? Aidil. Dari TK Aisyah. Aisyah. Cita-cita jadi apa, Dek? Polisi. 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 Nih, tadi udah di beritahu ini rambu dilarang parkir ya. Tandanya apa dilarang parkir tuh biasanya? Tandanya warnanya merah, ada huruf P dicoret. Nah, berarti dilarang parkir. Iya, pinter. Baik, saya. Namanya siapa, Dede? Namanya Arka.
namanya? Aku di Pauliden. Oh, dari TK mana sayang? Dari mana? Dari TK mana? Pauliden. Pauliden, ya. Terima kasih Dede. Dede, ini kakak mau perkenalkan, ini ada lampu larangan yang berhuruf S ya Dede ya. Berhuruf S, ya kan? Huruf S di silang, ya kan? Dede kalau ke sekolah sama siapa? Namanya Ahmad. Sama siapa? Sama mama. Kalau ke sekolah naik apa Dede? Naik motor. Naik motor. Nah, Dede pernah lihat enggak lampu yang model begini nih? Ini dilarang berhenti. Diinformasikan. Ya. Nah, dilarang berhenti. Nanti Dede kalau jalan sama naik bersama. Diinformasikan kepada anak Ahmad dari TK Nahdlatul Tujar, dicari orang tuanya ya di sumber suara. Kepada anak Ahmad yang bernama Ahmad dari TK Nahdlatul Tujar, dicari orang tuanya di samping panggung. Mangga Ahmad yang mencari orang tuanya nih, Ahmad nih mamahnya ada di samping panggung. Dimohon untuk ibu guru membantu ya, ibu guru dari TK Nahdlatul Tujar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dede Ahmad supaya menghubungi sumber suara ya. Dicari sama mamanya, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Dede, ini Dede sekali lagi nih. Ini huruf S. Jadi kalau mama berhenti di rambu ini, Dede bilang, enggak boleh mah, enggak boleh berhenti. Ada tulisan S, gitu ya. Ya, ada tulisan stop, dilarang. Berhenti, sampaikan ke mama ya nanti ya. Nanti di penjara, iya katanya tuh. Nanti di apa? Penjara. Iya jangan. Emang gitu ya, terima kasih. Oh iya, taruh di sana, iya. Stop, pinter. Pinter. Oke. Rambu. Baik, karena itu mbak, kita lanjut ke rambu peringatan. Rambu peringatan itu buat adik-adik semua mohon diperhatikan, rambu peringatan itu warna dasarnya berwarna kuning. Tadi kalau rambu larangan itu berwarna dasar putih, ada strip merahnya. Nah sekarang berwarna dasar kuning. Maka dipersilakan Bapak Indra. Baik, untuk selanjutnya nih, untuk rambu peringatan. Gunanya rambu peringatan untuk apa sih? Untuk memperingatkan kepada pengguna jalan agar hati-hati kalau ada di depan sesuatu yang hal yang berbahaya ataupun tanda untuk melakukan berhenti ataupun tanda hati-hati ada penyeberangan biasanya. Baik, satu lampu merah. Ini adalah rambu peringatan apa ini? Ada yang tahu, adik-adik? Lampu merah. Aduh, maju ah. Ibu minta satu atau dua orang maju, Bu. Ada yang mau maju lagi? Ibu panitia, ada yang mau maju silakan. Mulai dari yang perempuan nih, siapa nih namanya? Dari TK PAUD mana? TK Lestari. Cita-cita apa sayang? Dokter. Guru.
Oh, jadi ibu guru katanya, ibu guru. Jadi ibu guru cita-citanya. Terima kasih. Guru, semoga terlaksana, terwujud cita-citanya. Nih sayang, tadi udah diterangin ini rambu apa sayang? Tadi rambu lampu. Iya, rambu lampu merah atau namanya kalau di sub itu traffic light. Jadi alat pengatur lalu lintas. Jadi ini gunanya bukan untuk kemacetan, bukan apa ini, untuk pengaturan lalu lintas ya sayang ya. Jadi kalau sayang pergi sama siapa biasanya kalau ke sekolah? Sama mama? Iya, harus diperhatikan gitu kalau naik motor ya. Naik motor itu ada lampu merah harus berhenti. Kalau lampu kuning apa artinya sayang? Hati-hati, lampu hijau jalan pintar ya. Udah nih satu. Nih, siapa namanya sayang? Hilkan. Dari TK? Papa. Ulum. Ya. Cita-cita apa sayang? Papa. Apa tuh? Jadi bapak katanya. Oh iya. Jadi bapak. Iya emang. Emang gak bisa jadi ibu ya. Nih. Tadi apa udah tahu kan? Rambu lampu merah. Kalau warna merah itu apa sayang? Berhenti. Nah untuk warna kuning. Tetap. Hati-hati. Kalau warna hijau. Jalan. Iya, pinter. Lanjut lagi nih lanjut. Ini sini dulu. Siapa namanya? Fata. Dari TK. Asia. Iya. Cita-cita? Jadi polisi. Jadi polisi. Oh, hebat nih. Berarti harus tahu nih rambu-rambu nih kalau polisi ya. Nih, lampu merah. Ini nih rambu-lampu merah. Kalau warna merah itu apa, sayang? Stop. Ya, berhenti. Nah, kalau lampu warna kuning? Hati-hati. Nah, satu lagi. Warna hijau? Jalan. Jalan. Ore, pinter. Pencari polisi. Cari polisi, cari polisi. Oke. Sekarang tinggal. Adik dari TK mana? Dinas Kakak. Namanya siapa sayang? Farah. Dede Farah. Farah ya. Oke. Dede Farah tinggalnya di mana? Rumahnya di Pawidean. Dede, Kakak ini mau nanya. Dede pernah lihat kereta api enggak? Pernah. Pernah lihat kereta api ya? Oh, yang ada palang pintunya tuh ya. Iya. Oke, kalau Dede pernah lihat kereta api, ada perlintasan kereta api, coba Dek. Di belakang Dede itu ada gambar kereta larangan rambu peringatan kereta api. Coba Dede ditunjukin di gambarnya, ditunjukin mana yang rambu peringatan yang ada gambar kereta apinya. Mas, minggir dulu Mas. Dicari Dede, tunjukin rambu peringatan yang kereta api. Cari. Di mana coba? Ditunjuk mana? Ditunjuk. Yo. Mana ditunjuk kereta api? Yang gambar kereta mana? Pintar. Gambar kereta api. Tandanya. Itu tandanya berarti awas ada kereta api. Jangan ditabrak ataupun jangan melintas ya ada kereta api ya. Sampaikan ke mama sama papanya ya. Pintar. Itu udah ada hadiah. Lanjut. Lanjut. Namanya siapa? Raya. Namanya? Raya. Oke.
tadi Kakak Indra tadi sudah menjelaskan lampu merah kan? Iya lampu merah kan? Ya, coba deh adek dihadap ke belakang sana, hadap ke belakang sana. Tunjukin mana sih gambar lampu merah coba. Ayo. Pintar. Oh. Dulu. Dedek cita-citanya mau jadi apa sayang? Jadi ibu guru. Jadi ibu guru. Enggak jadi kepala sekolah aja, kepala sekolah. Oh enggak. Guru dulu ya, jadi guru dulu baru kepala sekolah. Siap. Tuh, ada hadiah dari ibu guru tuh. Tuh, dari kakaknya terima kasih. Oke. Oke. Ih. Namanya siapa? Orion. Namanya? Orion. Orion. Sini, sini geser, geser. Geser, geser. Semuanya geser ke tengah, sini geser ke tengah. Geser ke tengah sayang. Dari TK mana sayang? Apa? TK Abad jadi? Barang. TK apa? TK Kenari. TK Kenari. Wah, kalau cita-citanya jadi apa sayang? Polisi. Jadi polisi lagi. Wih. Jadi polisi lagi. Dedek, nanti ada gambar ini. Ini namanya rambu peringatan ya. Rambu peringatan hati-hati. Jadi semua ada di pasar ataupun ada di mana yang banyak kendaraannya pasti ada rambu ini. Namanya rambu apa, Dedek? Lampu mati. Oke, jadi nanti ini adik-adik semuanya, kalau naik motor maupun naik mobil, kalau ada rambu ini sampaikan ke mama sama papanya ya, supaya hati-hati karena banyak hambatan di depannya gitu loh. Ini kurang lebih jaraknya itu dari keramaian itu kira-kira 30 meter sudah terpasang ini rambu ini ya. Oke, Dede siapa namanya, lupa namanya, Dede siapa? Namanya siapa, Dede siapa? Orion. Oh iya lupa Orion. Orion, lampu coba hadap ke sana, balik kanan. Balik kanan, dedenya balik kanan. Balik kanan, orelnya balik kanan. Nah, coba tunjukin rambu hati-hati ini. Dicari di situ gambarnya. Ada enggak? Dicari coba. Dicari, tunjukin. Ditunjukin Bapak Polisi. Ditunjukin, iya pinter Bapak Polisi. Hore. Lanjut terakhir. Kan dengan Bapak Bina. Dengan siapa nih namanya, Dek? Kai. Baik. TK? TK Kenari. Cita-cita? Jadi dokter. Jadi dokter. Oh iya, pintar, pintar. Nih, Dedek udah belajar rambu peringatan. Saya pengen cari tahu nih, rambu yang menandakan ada kereta api, kan di situ ada kereta api tuh ya. Jadi barang kan dilewati kereta api. Nah, biasanya ada rambu-rambu yang gambar kereta api mana coba? Tunjukin. Ya, pinter sayang ya. Nah, satu lagi nih. Siapa namanya? Nisa. Cita-cita. Oh, TK. TK-nya dari mana? TK Kenari. Cita-cita sayang? Polisi. Polisi Polwan berarti ya, pintar. Nah tadi udah belajar lampu merah. Nah, lampu merah, pengen tunjukin mana yang gambar lampu merah tuh, gambar coba. Yang gambar lampu merah, yang ada warna merah kuning. Iya pintar sayang. Ya. Baik lanjut lagi kita ke rambu. Rambu perintah ya. Mungkin satu lagi. Cukup. Baik. Karena waktu sudah siang, mungkin anak-anak juga sudah terlalu capek dari pagi ya acaranya. Mungkin untuk dari sub cukup untuk sosialisasi salut ini. Tapi ulangi lagi nih untuk anak-anak. Coba masih ingat enggak tadi salam salut, gimana salam salut? Udah kan Pak.
udah karena waktunya kasihan. Salam salut yang udah ada yang di sini. Sok. Pengen tahu salam salut gimana salam salut? Ya, Dede nih ikutin, Dek. Dede yang di sini ikutin. Salam salut. Aman. Selamat berlalu lintas. Ya, terima kasih sekian dari kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu. Kasih aja nih hadiahnya satu-satu. Satu-satu. Punten. Dede satu. Yang udah dapat turun. Yang udah dapat turun. Mas. Terima kasih kepada panitia IGTKI Kecamatan Jatibarang atas undangan dari IGTKI kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu. Dan kami sampaikan juga apabila TK yang perlu pengenalan sadar lalu lintas usia dini, maka silakan berkirim surat kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu melalui IGTKI-nya masing-masing ya Bu. IGTKI masing-masing dengan ceknya Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu disampaikan juga ke Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak, salam hari anak nasional 2023. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum.